Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana sebelum kita mulai acara ini, kita panjatkan puji syukur terhadap kepada yang menciptakan semesta alam dan isinya, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Semoga semua dalam kedamaian, keabadian, kesejahteraan sesuai dengan hukum masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini tepatnya Anda pasti ingat kalau sering buka Kiprah Jati, kita sekarang berada di Wisma Asoka. Ya. Wisma itu rumah, Asoka itu jangan dipikir kalau ini tiru-tiru India. Sebelum ada film India Asoka, di depan sana sudah saya tulis tentang Asoka, artinya bahwa hidup ini dari sesuatu yang tidak pernah kita ketahui dan nanti ya akhirnya entah akan kembali pada yang tidak kita ketahui. Tetapi setelah diurai sedemikian rupa menjadi suatu bahasa religi yang artinya dari suci bersih harus kembali menjadi suci dan bersih. Ya para penonton, sebagaimana tadi kami sampaikan, hari ini nggak tahu apa kok rezeki saya itu begitu besar, karena kalau kedatangan seorang sahabat atau sahabat-sahabat itu rasanya bahagia sekali gitu. Ada tiga tamu besar yang hari ini datang ke sini. Dan ini maaf ya, saya pakai bahasa Malang, pentolan-pentolan. Yang satu adalah pentolan seni, pelaku seni dan budaya. Yang satu pentolan sosial budaya, yang ada kaitannya dengan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Dan yang satu adalah Ki Rianto ini seorang dokter yang spesial. Muter-muter tentang budaya yang adiluhung itu yang bagaimana, backgroundnya dari mana, dan ini boleh dikatakan dari timur sampai ke barat kumpul jadi satu di sini. Yang kebetulan ini begini, saya ucapkan terima kasih kerawuan penjaringan sedoyo, ya maaf bahasanya campur kerawuan. Orang Jawa itu kalau punya bahasa kata yang tinggi untuk tamu ada kok nggak digunakan itu di sini kurang enak gitu rasanya gitu ya. Ini anu kebetulan saya itu dapat telepon penggemar penonton TV dari Mojokerto. Yang satu Pak Topo, Pak Topo itu yang kemarin beliau itu sebagai kepala suku adat Mojopahit, dan kemarin kira-kira seminggu yang lalu saya dinobatkan sebagai sesepuh adat Mojopahit. Dan yang satu itu sebenarnya seorang Tribrata di Polri, tapi waduh hidupnya itu terhadap pengembangan seni budaya itu bukan main, satu keluarga lagi. Pak Joko ya, Mas Topo dan Pak Joko sudah mau saya berolkan loh nih, dengan kan minta judul ini, karya seni ungkapan budi pekerti dan nasionalisme. Nah, ini nanti jadi kemas beliau bertiga. Ini kita mulai saja biar memperkenalkan diri lagi lah. Gak enak nanti meskipun karyanya di rumah ini juga banyak. Ki Antoni Bowo ngobrol lengkapnya nama gitu. Yang berhubung Rahayu. Rahayu. Nama saya Antoni Bowo. Saya seorang perupa, seorang seniman. Jadi sini saya ingin berbincang jangan sama Ijadi dan siapa-siapa yang lain di Bimo dan ya yang Rahayu. Rahayu. Nama saya lengkapnya Bimurwoto Budomo. Tapi sejak sekolah sampai saat ini rupanya supaya gampang dipanggil nama depan Bi, nama belakang Mo, jadi sampai sekarang jadi Bimo. Nah itu saya sebagai pemerhati sosial budaya sejak muda, sejak saya sekolah di Jakarta,
ternyata hobi jadi keterusan, apalagi terus ketemu teman baru tapi gaya lama ini, Dr. Rianto ini juga menjadi memperkuat saya untuk meneruskan apa yang sudah saya geluti sejak saya masih muda. Karena malu kalau ditegur oleh Dr. Rianto itu, Bimo, ya apa, anu gitu lah, mumpung burung lah saya, monggo tak beliau biar memperkenalkan siapa sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Dulu Rianto, sebelum si Roedi yang dikomunikasi. Saya di sini sebenarnya sudah lama kepingin untuk kehidupannya kata tidak jadi pertolongan-pertolongan itu rupanya Tuhan memberikan waktu sekali. Semoga pada saat ini nanti bersama dengan Kejati kita banyak untuk diupas tentang tema tadi. Terima kasih. Terima kasih. Para penonton dan wakil yang kami muliakan, berbahagia sekali Anda ketemu orang yang memang dibutuhkan untuk hidup dan kehidupan ini. Karena hidup dan kehidupan ini kalau tidak lewat fondamen dasar sebagai hukum yang diberikan kepada kita, nanti kehidupan kita itu akan nabrak dengan hukum dasar. Oleh karena itu, judul dari Mojokerto ini perlu dikupas satu-satu. Kita mulai aja dari Kianton Wibowo, Antoni Wibowo. Ini karya seni ungkapan budi pekerti dan nasionalisme. Ini bahasa umumnya penjelasannya bagaimana? Iya. Rupanya saya harus mulai dari apa yang saya alami, saya rasakan, dan akhirnya saya mengambil kesimpulan. Jadi tentunya di sini adalah subjektif. Tapi moga-moga ini juga bisa memberikan masukan terhadap judul yang sebetulnya pendek diucapkan, tapi sebetulnya ini butuh kesaksian panjang sehingga karya seni itu bisa menampilkan nilai-nilai yang dimaksud, yaitu kesadaran terhadap budi pekerti yang baik dan kesadaran sebagai anak bangsa Indonesia. Saya mendengar penonton yang saya hormati, pemirsa. Dulu waktu saya masih muda, melukis bagi saya dalam melukis tidak lebih dari hal-hal yang bersifat teknikal, semata-mata gambar semata-mata. Tapi ketika saya mulai beranjak dewasa dalam artian mengalami seni, tidak hanya mengetahui seni, tidak hanya menguasai teknik seni, tapi mengalami seni itu sendiri. Kalau kita tahu dalam bahasa Latin konsep seni itu ars, ars, ars itu dari beberapa satu konsep dasar namanya humaniora. Nah, saudara, mulai saya tumbuh pengalaman saya ini sendiri, pada akhirnya saya sadar bahwa apa yang saya lukiskan, saya ungkapkan, ternyata tidak hanya soal menggambar, tapi soal berbicara kepada kehidupan pada orang lain lewat bahasa seni rupa. Kalau mengarang ini lewat bahasa sastra, bicara ini seorang dalam lewat bahasa ya, berkisah ya, dan sebagainya. Semuanya adalah berbicara, menyampaikan sesuatu. Nah, disinilah Kijati, apa yang saya sampaikan, inilah ukuran ungkapan, ekspresi dari kesadaran yang tidak hanya teknik, tapi juga kesadaran pengalaman saya sebagai manusia. Di sini saya mulai tahu dan mulai semakin mencintai seni ini, bukan hanya sebagai profesi, tapi sebagai dedikasi,
saya sebagai manusia ini mendharma bagikan hidup saya itu memang melalui seni sendiri. Saya dedikasikan sama. Nah, di sini saya mulai tahu bahwa ternyata apa yang disebut orang talenta yang puji Tuhan saya miliki, saya terima dari tadi saya menyebut sama pencipta ini, tentunya saya sadar adalah tugas orang yang menerima talenta ini. Tugas saya adalah berbicara tentang hal yang tinggal, yang baik. Saya sebagai seorang Kristiani, selalu kenal saya adalah ketika dalam kita kejadian puluhan imaji, ya, itu Gusti menciptakan itu setiap hari, setiap selesai selalu mengatakan baik adanya. Nah, dalam konteks konsep baik adanya dalam kitab suci itu, tidaknya baik dalam artian desain, tidak baik dalam artian komposisi, warna-warna sebagainya, tapi baik di situ membuat kata konsep tentang keberkahan. Tapi kalau saya lihat, menjauh, bagaimanapun Mas Bowo itu punya keluarga, punya putra, ya, terus punya cucu, gitu loh ya. Terus setahu saya, orang lukis itu kan nggak sekali jadi. Mungkin satu frame ukuran 1 meter kali 2 meter seperti karya jenengan yang ada di sini, ya, itu mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Menurut saya, apa ya orang ibu yang di belakang itu terus tiap hari itu jaga ya apa gitu menurut saya. Alhamdulillah kami sekeluarga tumbuh di dalam keyakinan bahwa saya tidak mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu yang penting dan perlu, tapi saya selalu memegang yang utama, ya, yaitu komitmen saya. Saya tidak tahu terjadi dari mana. Yang saya tahu adalah saya mengalami kemurahannya Gusti. Iya. Tidak tahu. Saya tiba-tiba dipanggil untuk, ya, untuk menemani mahasiswa, ya, berbicara. Tiba-tiba saya dapat orang-orang, ya. Itulah. Ya, semuanya akhirnya mobiling gitu aja, ya. Iya. Ini macam itu. Jadi, ya, pada akhirnya tidak ada ketakutan. Iya. Terima kasih. Para penonton dalam yang kami muliakan, memang keyakinan itu kalau kita berposisi dalam kudrat kita, seperti kita semuanya mungkin pada waktu kecil berkhayal menjadi dokter, menjadi insinyur, tapi tahu-taunya menjadi yang lain, ya. Ternyata buka warung pun lebih sukses dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita pikir dengan masa, umumnya ibu bapak yang ada di desa-desa kadang-kadang SD saja tidak sekolah karena kecintanya, ketulusan, keyakinannya kepada Sang Maha Pemurah, mencangkul di sawah, ngarit di sawah, memelihara kerbau, sapi atau kambing, hasilnya untuk menyekolahkan anak-anak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi jenderal, bahkan ada yang jadi presiden juga. Waduh, mulia sekali orang tua kita. Nah, para penonton dapat yang kami muliakan, kalau kita bicara manusia mungkin yang bisa menangkap bahasa ini, Kibowo tadi itu nggak sembarang orang. Terlalu tinggi, ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan sosial kemasyarakatan, jadi tugasnya Kibowo. Karena Kibowo itu saya cermati dulu itu tukang jaga buku-bukunya orang besar, termasuk presiden dan jenderal-jenderal itu. Ki, bagaimana Ki? Anunya Ki, tentang ilmu dan seni tadi itu Ki. Pendengar, jadi apa yang disampaikan oleh sohib saya ini, Ki Wibo ini, agaknya memang judulnya aja waktu tadi pagi saya terima SMS dari Bidadi, waduh, ini gak sembarangan, itu saya telepon Bidadi. Nah, jadi yang berkaitan dengan tadi apa yang namanya seni dan Bidadi ini memang sangat berkaitan. Nah, begini, kalau
para pendengar nanti mencoba untuk membuka Bhagavad Gita di bab 3. Nah, itu di pasal awalnya itu sudah menyebut kata budaya. Nah, ternyata budaya itu di dalam terjemahan yang saya baca, saya ulang tadi pagi, budaya itu artinya kecerdasan. Kecerdasan, kecerdasan di nalar. Nah, kecerdasan nalar inilah yang menghasilkan seni dalam segala bentuknya. Mulai dari seni tari, seni lukis, ya, seni suara, ya, seni rupa dalam bentuk apapun, itu adalah hasil dari budaya atau kecerdasan nalar. Kalau bahasa sekarang yang sering kita kenal, nalar itu pikir. Ya, pikir itu berasal dari bahasa Arab. Kalau nalar ini kemudian ya jadi bahasa Jawa kuno juga nalar. Nah, tapi ternyata bahwa budaya tidak berhenti sampai di situ saja menghasilkan karya yang kasat mata maksudnya. Tapi ini budaya yang lebih halus menurut Bhagavad Gita adalah budi. Nah, budi inilah yang menghasilkan pakerti. Jadi kata budi pakerti itu diambil dari Bhagavad Gita. Jujur aja kita ada begitu. Lah, dengan membaca itu paling tidak kita mengingat, paling tidak juga kita akan bertanya kepada ahlinya, benar nggak sih ngomongnya Pak Bimo itu, kira-kira seperti itu kita. Jadi ini kita mengolah bagaimana yang tadi hasil dari segala seni itu kan juga menghasilkan kebanggaan, kebanggaan bagi pribadi-pribadi yang menjalankannya. Nah, akan lebih luas lagi di dalam satu lingkup areal. Nah, inilah jadi yang lebih besar, ini yang menimbulkan kecintaannya, ya, menunjukkan kebanggaannya, aku bangsa ini. Jadi seni menghasilkan mata kebangsaan, aku. Ini apa? Ini karya Nusantara. Itu kebangsaan. Nah, ini sementara itu dulu sebagai landasan lebih jauh. Maaf para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ini bukan dibesar-besarkan dan dibuat-buat ya. Berkali-kali kita sering ngotak-atik gatokan ya, saya terutama. Akhir-akhir ini kan ada pertemuan ya, tiga planet antara bumi, bulan, matahari, Jupiter, simetris dan jaraknya berdekatan. Ini dalam konteks budaya Hindu sering disebut antara Brahma, Wisnu dan Siwa dalam satu garis benang merah kesatuan. Artinya ini memperingatkan kepada kita umat manusia mau berubah pandang menjadi manusia sejati sebagaimana makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan atau Allah. Jangan kemana-mana, masih di depan kita Jatim.